Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzatul Izzuan Tahir, wartawan Sinar Harian. Ketika ini saya berada di pusat pembuangan undi di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang. Ya, di sini tempat pembuangan undi bagi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Burung. Ya, ketika ini kita dapat lihat beberapa pengundi mula memasuki ke pusat pembuangan undi, namun kelihatan tidak terlalu sesak dan dalam keadaan yang teratur ketika ini. Okey, inilah suasana pusat pengundian di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang. Di Dun Sungai Aitawai ini menyaksikan pertemuan dua penjuru calon daripada Barisan Nasional yang diwakili oleh Ustaz Muhammad Khair, Muhammad Khair Ramli, dan juga calon daripada Perikatan Nasional iaitu Muhammad Zamri, Muhammad Zainuddin, yang juga dikenali dengan nama Ustaz Zamri Mantop. Pertemuan dua ustaz ini menarik ya, kerana kerusi ini sebelum ini dibenangi oleh calon Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 tempoh hari. Jadi calon Barisan Nasional yang memenangi kerusi ini iaitu Datuk Muhammad Samsudin Ilyas tidak dipertaruhkan oleh Barisan Nasional pada kali ini. Inilah beberapa pengundi yang telah mula keluar mengundi selepas menunaikan tanggungjawab di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang. Okey. Saya interview seorang pengundi, boleh? Nak interview pengundi daripada Sinar Harian, boleh? Boleh. Dah mengundi dah? Tunggu tunjuk sikit, dah wat. Dia dah calik dah wat, mari sini. Sini sikit lah, backlight lah. Okey. Okey, saudara dah mengundi tadi, jam berapa? Jam dalam pukul berapa, saya lupa lah. Jam dalam 10.30 tadi. 10.30, ni kali ke berapa mengundi? Ni kali pertama. Kali pertama mengundi. Apa rasa hari ini dapat menunaikan tanggungjawab menyuburkan proses demokrasi di negara ini? Macam mana perasaan hari ini dapat mengundi kali pertama? Pergi dengan keluarga ke macam mana? Pergi dengan ibu, dengan mak. Oh, pergi dengan mak. Rasa teruja lah juga. Teruja ya. Selalu tengok orang undi kan. Jadi dah buat pilihan yang tepat lah ya. Untuk siapa yang lebih terbaik untuk menerajui Dun Sungai Burung di sini. Okey, terima kasih dik. Ya, sama-sama. Okey. Ya, suasana agak lengang sedikit, mungkin faktor pagi lagi ataupun sebagainya. Tengok petugas pun telah menyorong kerusi roda pada pengundi-pengundi yang hadir ke tempat pembuangan undi hari ini. Ya, pertemuan dua penjuru membabitkan ustaz ya di Dun Sungai Burung di sini. Dun Sungai Burung sebelum ini dibenangi oleh Barisan Nasional, dan ketika ini persaingan dua penjuru sama ada Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Suasana di pusat pengundian ini kalau kelihatan tidak sesak, dapati lengang, kurang daripada 20 ke 30 sahaja yang baru masuk ataupun tiba dalam 5 minit ini. Okey, sekian saja laporan daripada saya di pusat pengundian Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang, melibatkan dua penjuru, membabitkan calon Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.